Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang pembahasan soal latihan ulangan bab 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kelas 12 IPA atau IPS lintas minat. Oke, disimak baik-baik ya. Soal nomor 1, perhatikan data hasil percobaan pertumbuhan tanaman jagung berikut. Perlakuannya ada tanaman jagung, kemudian ada tanaman jagung ditambah hormon tumbuhan. Ternyata rata-rata pertumbuhan per hari itu berbeda ya. Berdasarkan tabel, dengan adanya penambahan hormon tumbuhan membuat laju pertumbuhan cepat. Jadi jagung yang ditambah dengan hormon tumbuhan lebih cepat. Maka jawabannya laju pertumbuhan lebih cepat jika ditambahkan hormon tumbuhan. Oke, kita bahas nomor 2. Selada, kol, dan bayam termasuk ke dalam tumbuhan berhari panjang, sehingga tumbuhan ini akan berbunga jika panjang waktu siang lebih lama. Cara yang tepat agar tumbuhan berhari panjang tetap berbunga jika waktu kritis penyinaran sudah terlewati adalah karena tumbuhan berhari panjang yang membutuhkan cahaya atau siang lebih lama, maka diberi penyinaran supaya berbunga. Jadi jawabannya melakukan penyinaran singkat di malam hari untuk memperpendek periode gelap. Maka itu ya jawaban untuk nomor 2. Oke, kita ke nomor 3. Peristiwa etiolasi pada kecambah terjadi karena pertumbuhan cepat di tempat gelap karena pengaruh hormon auksin menyebabkan tumbuhan tinggi tapi daun menguning. Itulah etiolasi. Jadi jawabannya pertumbuhan cepat akibat tidak ada cahaya. Oke, kita bahas nomor 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah faktor eksternal, yaitu yang dari luar pertumbuhan adalah suhu, cahaya, kelembapan. Sedangkan faktor internal yang dari dalam adalah zat tumbuh atau hormon dan gen. Maka nomor 4 ini jawabannya suhu, cahaya, kelembapan, zat tumbuh. Oke, kita bahas nomor 5. Dalam perkembangan, tumbuhan dari waktu ke waktu mengalami pertambahan besar. Umumnya ini disebabkan oleh apa? Pertumbuhan besar karena jumlah sel bertambah banyak dan juga ukuran selnya bertambah. Sehingga nomor 5 ini jawabannya adalah bertambah besar dan banyaknya sel dalam jaringan. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya, nomor 6. Seorang pedagang buah menyimpan buah mangga muda yang baru dibeli dari kebun dalam wadah tertutup. Setelah beberapa hari, buah tersebut sebagian besar sudah berwarna kekuningan sebagai tanda sudah masak. Proses pemasakan buah ini dipengaruhi oleh hormon. Hormon untuk pemasakan atau pematangan buah adalah gas etilen. Maka nomor 6 ini jawabannya adalah gas etilen. Oke, kita akan bahas nomor 7. Seorang siswa melakukan penelitian dengan menumbuhkan kacang kedelai pada 2 gelas yang diberi kapas basah. Setelah berkecambah, tanaman ke-1 dibiarkan terbuka, sedangkan tanaman ke-2 ditutup dengan sungkup gelap sehingga cahaya tidak dapat masuk. Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi kecambah tiap hari. Pernyataan yang benar, variabel bebasnya adalah cahaya, sedangkan variabel terikatnya yang diukur adalah tinggi tanaman. Jadi untuk nomor 7 ini pernyataan yang benar adalah tinggi tumbuhan sebagai variabel terikat.
Oke, kita bahas nomor 8. Seorang peneliti mendapati adanya tanaman yang tumbuh kerdil. Kemudian tanaman tersebut disemprotkan dengan gibberellin. Setelah beberapa waktu, terjadi pertumbuhan yang pesat pada tanaman tersebut. Hipotesis atau jawaban sementara yang paling sesuai adalah hormon pertumbuhan, yaitu hormon auksin, gibberellin, dan hormon sitokinin. Jadi untuk nomor 8 ini jawabannya gibberellin dapat meningkatkan pertumbuhan. Oke, kita akan bahas nomor 9. Pada suatu percobaan disusun 5 perangkat perkecambahan biji kacang hijau sebagai berikut. 1. Kapas kering dibiarkan terkena cahaya. Yang 2. Kering tertutup. Yang 3. Basah terkena cahaya. Yang 4. Basah ditutup. Dan yang 5. Basah dimasukkan lemari es. Oke, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah air dan cahaya. Jadi yang cepat tumbuh adalah nomor 3. Maka nomor 9 jawabannya adalah nomor 3. Oke, kita akan bahas nomor 10. Jenis hormon yang mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman adalah, yang dimaksudkan di sini adalah hormon untuk pembentukan akar. Jadi hormon pembentukan akar adalah rizokalin, hormon pembentukan daun filokalin, pembentukan batang adalah kaulokalin. Jadi nomor 10 jawabannya adalah rizokalin. Oke, kita akan bahas nomor 11. Pada suatu biji atau embrio, bagian yang memenuhi kebutuhan makanan selama daun belum tumbuh adalah. Jadi pada biji yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio adalah endosperm. Jadi nomor 11 ini jawabannya adalah endosperm. Oke, kita akan membahas nomor selanjutnya, nomor 12. Dalam pembuatan bonsai sering dilakukan pemotongan akar sehingga produksi salah satu fitohormon menurun, yaitu. Nah, untuk membuat bonsai supaya tanaman kerdil, maka dipotong ujung akar ya, sehingga produksi hormon auksin akan dihambat. Maka nomor 12 ini jawabannya adalah auksin. Mohon maaf ya, itu harusnya auksin ya, silangnya salah ya letaknya ya, jawabannya auksin. Oke, nomor 13 itu adalah hormon ABA ya, hormon yang berperan penting dalam mengatur menutupnya stomata. Itu adalah asam absisat. Nomor 14, manakah yang benar dari pernyataan di bawah ini? Ini tentang triploblastik di mana usus itu berasal dari endoderm, sedangkan tulang otot berasal dari mesoderm, saraf berasal dari ekto atau eksoderm, sedangkan hepar dari endoderm. Jadi nomor 14 ini jawabannya adalah usus dari endodermis. Oke, kita bahas nomor 15. Sepasang kekasih menorehkan tulisan cinta pada sebuah pohon mangga di halaman sekolah. Tulisan itu terletak 50 cm dari permukaan tanah. Setelah 10 tahun kemudian, letak tulisan tersebut di mana dari permukaan tanah? Nah, kita bahas tentang hormon auksin terdapat pada ujung batang. Jadi yang bertambah tinggi adalah ujung batang ya, bukan pangkal batang. Maka jawabannya adalah tetap, yaitu nomor 15, jawabannya adalah tetap 50 cm dari permukaan tanah ya. Ya. Jawabannya 50 cm dari permukaan tanah. Oke, demikian tadi pembahasan soal ulangan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kelas 12 IPA atau IPS lintas minat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.